Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Sedang berkendara santai saat melewati perkebunan teh, dashcam mobil ini merekam seorang pemuda tak berhelm berboncengan motor mengalami insiden kecelakaan cuy. Bahkan pengendara motor tersebut sampai terpental terbang karena tak kuasa menahan laju kuda besinya yang sudah keluar jalan. Motornya jatuh cuy. Aduh. Niat mau NR dan mau nongkrong, si motovlogger ini malah menjumpai pengendara motor wanita terjatuh dari motor di saat mau memarkirkan motornya. Kalau nggak salah denger nih cuy, si cewek tersebut tak kuat menahan motor karena kaki tak sampai di aspal. Yang penting orangnya dulu. Yang penting orangnya aja, motor sih nggak masalah. Gecap. Itu gimana ini keadaannya, maksudnya ada sakit gimana? Sakit apa? Durut aja, durut. Sakit tuh. Salah satu pemotor adalah seorang pedagang yang sedang membawa bahan dagangannya yang sepertinya sehabis berbelanja di pasar. Bahan dagangannya pun sampai jatuh berceceran di jalan nih. Semoga saja untuk korban tidak mendapati luka yang fatal ya cuy. Mana nu tabrakannya? Allah Akbar. Aduh. Sedang NR seorang diri, si motovlogger ini malah menjumpai seorang bapak-bapak yang tiba-tiba masuk ke jalan dan langsung ambil tengah. Ini otomatis membuat si motovlogger bingung dan nyium ban belakang si motor bapak pun tak dapat terhindarkan cuy. Akibatnya, si motovlogger jatuh dari motornya. Si bapak yang terlihat polos ini pun menanyai keadaan dan kronologinya. Buat teman-teman selalu berhati-hati dan jaga kecepatan berkendara kalian ya cuy. Bapaknya langsung ambil gini. Bapak kan tadi habis belok toh. Bapak kan ambil sini. Ya, ngambil toh. Ngambil, ya. Iya, saya mau nyali bapak. Bapak ngambil gini, makanya saya ngerem dadakan. Iya, nggak ngasih sen bapak. Sungguh beruntung sopir mobil ini. Dari kejauhan si sopir melihat tutup belakang truk biru ini ngampleh-ngampleh terbuka. Seketika si sopir berhenti dan berteriak kepada si sopir truk tersebut. Hampir saja tuh tutup truk tersebut menghantam mobil. What?
Kecelakaan antara dua motor ini terekam oleh dashcam mobil, cuy. Motor Scoopy yang belok ke kiri tanpa sen ini membuat bingung pengendara motor yang berada di belakangnya. Lagian ngapain nyelip dari sebelah kiri ya? Akibatnya pengendara motor terjatuh dan langsung baku hantam di tempat. Sungguh seperti bocah ya. Bang bayi alat berat iki ora sembrono sadoh mo sadoh. Ojo sembrono lek keselentik sutange lho. Ora wola ndak iki sing ngendhalek iki to. Lha yo to iki apa lho mo iki iso ditangkap apa ora mo? Itu @_parisbarbie. Mungkin ini alasan orang tua dulu melarang kita keluar rumah di saat maghrib. Si motovlogger ini mengalami kecelakaan tunggal di saat riding di saat maghrib, cuy. Itu ngapain lagi sama mobil malah. Di sini si motovlogger mengaku sudah melihat kalau ada pengendara motor yang sedang melaju di tengah jalan, cuy. Namun karena pengendara motor tersebut tidak dilengkapi dengan lampu sen, si motovlogger pun pede menyalip dari sebelah kanan. Namun apa yang terjadi? Pengendara motor tersebut ternyata ingin belok ke kanan. Insiden tabrakan pun tak dapat terhindarkan, cuy. Bukan sampai situ, apesnya bagi si motovlogger, HP yang terjatuh ternyata digondol oleh orang. Diduga orang yang menolong si motovlogger ikut menggondol HP motovlogger juga. Menurut keterangan si motovlogger, ketiga motor ini yang membantu, cuy. Lihatlah mama ini, doi dengan seenak jidat bermanuver ke kanan setelah menyalip mobil dari sebelah kiri. Jangan tanya salah siapa di sini. Jelaslah salah si sopir mobil yang tidak siaga ketika ada mama menyalip. Tahu sendiri jalan sepanjang ini adalah hak milik mama. Untung gak kelindes tuh mama. Kalau emak yang satu ini sepertinya sudah mengetahui kalau akan ada sebuah insiden yang akan menggemparkan jagat raya media sosial. Emak tersebut sudah standby dengan kameranya untuk merekam aksi akrobatik sopir bentor ini, cuy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.